Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wana saya kita sehat ke? Hari ini saya ada satu video. Video cara-cara nak tepek stiker ni lah. Stiker ni beli dekat Shopee, harga dia lebih kurang RM7 lah. Beli kat Shopee, tak dibawa sampai, jadi kita nak tepek kat sini lah. Okey, jangan lupa subscribe guys. Kita cabut skru tu, maka tercabutlah kepala depan ni. Ini tanda ori guys. Ada apa ni panggil? Spang. Okey. Kita cabutlah. Okeylah, lepas pada cabut skru sini ni, kita tak sempat bagi canglah ni. Kita letak kain tuala lah. Kain tuala, tawa. Lepas pada kita cabut ini punya kepala ni, kita pulah dekat ni, dekat skru sini dan skru sini. Dua skru ni. Okey, lepas pada kita cabut skru sini ni, kita pun cabutlah dia punya ni. Tak biasa pun nak buat benda-benda macam ni, tapi sebabkan COVID-19 ya. Kedai pomen semua tutup, jadi kita kena berani cubalah. Berani cuba. Bahasa Kelate ayat ke apa? Pandai buah, pandai tanggung. Bila kita cabut skru ni, kita cabut dia punya meta wire dengan RPM wire. Bila kita cabut dia punya tu. Okey, inilah dia meta. Okey, kita cabut skru ni pula. Cabut dua skru. 1, 2, 5, Z, R. Memang banyaklah habuk-habuk ni guys. Push. Memang banyak. Lepas tu dia ada stiker sini. Sini ada stiker. Kalau tengok dalam video aku Joe, dia okey royak lah. Kalau kita koyak dia punya stiker ni, memang habislah waranti dia. Apalah, kita kena berani cuba. Macam ni. Memang berabuk lah kalau nampak tepi ni. Memang habuk dia banyak. Jadi kita ambil kain yang lembut-lembut sikit, kita lap. Itu sahaja. Okey, ini dia dah.